proses pengerjaan pemeliharaan drainase di wilayah Jalan Ayani dekat bundaran simpang 4 Kota Banjarbaru. Sedimen dari lumpur berupa lumpur ini kemudian diangkut menggunakan truk. Mulai dari jam berapa, Mang? Pegawainya? Jam 8. Jam 8 pagi tadi lah. Jadi dianulah, diambil tanahnya lah. Berapa dalam? Dalamnya? Nah, ada setengah meter kah? Ada. Biasanya sifatnya insidental ya, untuk keperluan-keperluan khusus, karena itu kan emergensi ibaratnya. Karena memang masyarakat kita juga yang merasakan lah di wilayah situ. Jadi kami bergerak dulu untuk membersihkan crossingannya. Nah, nanti mungkin dari pihak balai akan memprogramkan apakah memperbesar crossingan atau bagaimana. Nanti mungkin bisa ditanyakan dari balai jalannya sendiri. Ini terkait karena banjir kemarin gitu atau di mana ya, Bu? Soalnya ada beberapa titik kalau dibandingin dengan yang di 33 ya, setelah hujan selesai itu kan air cepat ibaratnya cepat mengalirnya setelah air hujan kan kering. Nah, dibandingkan dengan di Unam makan waktu lebih banyak. Ternyata di crossingnya mungkin ada banyak sampah sehingga kami melakukan pembersihan itu dulu terlebih dahulu. Kalau pengerjaannya berapa hari ini kira-kira, Bu? Targetnya paling nggak lama, sekitar 5 harian. Jadi mengeruk lumpur gitu lihatnya. Membersihkan motor. Saluran. Jadi baik sampah ataupun sedimen-sedimen yang ada di situ. Itu rutin nggak biasa, Bu, di bidang? Biasanya memang di awal-awal tahun kami ada beberapa titik yang kami bersihkan.